Halo Sobat Boyfit, di video kali ini Boyfit akan peragakan 5 cara membentuk otot paha dan betis di rumah. Biar teman-teman gak penasaran, langsung simak dan langsung tonton video Boyfit. Sebelum Boyfit peragakan gerakannya, buat para teman-teman yang baru mampir di channelnya Boyfit, jangan lupa like, share, and comment, subscribe channel Boyfit. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video Boyfit yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam Boyfit, salam sehat selalu buat kita semua. Langsung saja kita akan peragakan untuk gerakan yang pertama. Lanjut untuk gerakan yang kedua. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lanjut untuk gerakan yang ketiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jangan lupa lakukan istirahat 30 detik sampai dengan 1 menit supaya power kalian tetap stabil. Sekarang
Sekarang kita akan lanjut untuk gerakan yang keempat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekarang kita akan lanjut untuk gerakan yang kelima. Jadi di antara salah satu kaki kanan atau kiri, teman-teman, salah satu kakinya taruh di kursi. Nah, taruh seperti ini. Ya. Jadi kalau memang teman-teman badannya nggak seimbang, bisa gunakan alat bantu untuk pegangan. Tapi kalau dirasa sudah nyaman, nggak perlu pakai alat bantu, langsung mulai saja. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian kaki yang sebelah kiri. Nah, seperti ini kakinya. Baru kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi teman-teman, kalau dirasa badannya nggak seimbang, bisa pakai alat bantu. Lakukan gerakan ini sesuai kemampuan. Jadi lakukan bertahap supaya lebih ringan. Jadi dengan gerakan ini teman-teman bisa langsung mempraktikkannya di rumah, supaya teman-teman bisa membentuk otot paha dan betis tanpa gym, cukup di rumah dan bisa dilakukan di mana saja. Yang jelas gerakan ini sangat efektif, sangat sederhana banget dan cocok banget buat latihan di rumah, apalagi buat para pemula bisa langsung mencobanya. Pokoknya buat para teman-teman, lakukan gerakan ini secara rajin, saya jamin nanti otot paha dan otot betisnya cepat kelihatan besar dan ada bentuknya. Yang penting harus konsisten. Dan jangan lupa teman-teman tetap menjaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya. Salam Boy Fit, salam sehat selalu buat kita semua.